Hai teman-teman, hari ini saya mau bikin kue jahe kacang. Bahan-bahannya adalah saya pakai 125 gram margarin yang saya campur dengan butter, jadi jumlahnya 200 gram ya. 2 kuning telur, 100 gram kacang tanah yang sudah dicincang. Nanti saya pakai jahe, bubuk jahe secukupnya ya, sesuai selera. Setengah sendok teh baking powder, 40 gram maizena, 135 gram gula pasir, dan 300 gram tepung terigu kunci biru atau protein rendah ya. Baiklah, kita langsung saja ya. Saya tidak menggunakan mixer. Nah, kalau misalnya butter dan margarinnya masih keras, ini kita aduk sampai dia lemes ya, sampai dia mencapai suhu ruang. Saya akan aduk dengan gula pasir. Jadi nanti rasanya tuh masih ada kayak gula pasir gitu ya. Sampai menyatu ya diaduknya. Nah teman-teman, kalau sudah pakai margarin, saya nggak tambahin garam. Tapi kalau teman-teman mau tambahin garam boleh ya. Oke, kemudian akan saya masukkan kuning telurnya. Diaduk sampai rata ya. Kemudian saya akan menambahkan setengah sendok teh baking powder segini ya ke dalam tepung terigunya. Lalu saya tambahkan bubuk jahe 1 sendok teh penuh, 2 sendok teh penuh. Saya pakai 2,5 sendok teh ya. Kita aduk. Campurkan tepung maizena. Jadi yang bubuk-bubuk masuk ke sini ya. Campur dengan tepungnya. Oke. Kemudian akan saya masukkan ke dalam sini. Saya mau teksturnya tuh nggak ada yang bergerumbel. Jadi mau saya ayak. Bau jahe, wangi. Oke, saya akan masukkan susu bubuk 1 saset ya ke dalam sini ya. Masukkan kacangnya. Ya, siap, kita aduk sampai rata ya. Saya akan lanjutkan dengan tangan. Pastikan tangannya dicuci dulu ya sebelum kita mengaduk. Ya, tangan saya sudah saya cuci. Kita lanjutkan dengan mengaduk pakai tangan. Nah, teman-teman, kalau misalnya di sini kurang manis, bisa ditambah gula halus ya, sambil diaduk ya. Nah, begini ya, sampai teksturnya seperti ini. Sekarang siap dicetak. Saya mau bentuk-bentuk ya.
Ini teman-teman, adonannya saya pipihkan di sini ya. Oke, kuenya siap di oven ya, di suhu 150 atau 160 derajat Celcius, di rak tengah sampai matang ya teman-teman ya. Teman-teman, ini adalah salah satu cara saya untuk menghemat listrik. Jadi saya nggak nyalain dua-duanya ya apinya kalau bikin kue kering ya. Dan sekarang saya pakai api atas saja. Kemudian biar matangnya merata, rata-rata kan open listrik itu ujungnya lebih matang duluan ya, ujung sana. Kita keluarkan dibalik, jadi ujung jadi berada di posisi depan ya. Jadi nggak matang sebelah. Saya sambil mengopen, kita bikin glazing atasnya ya. Pakai 2 putih telur atau sekitar 60 gram. Banyak kan? 60-70 gram ya putih telur. Saya mixer dulu ya, ini putih telur dengan 1 sendok makan air jeruk nipis atau air jeruk lemon. Kalau teman-teman mau pakai cuka boleh ya, cuka apel atau cuka biasa boleh ya. Kita mixer dengan kecepatan sedang ya. Nah teman-teman, kalau sudah mulai berbusa seperti ini, saya masukkan gula halus. Saya pakai 190 gram. Diaduk dulu. Kemudian biar tidak amis, saya kasih vanilla essence atau vanilla bubuk ya, secukupnya. Ini saya pakai kira-kira setengah sendok teh ya. Diaduk lagi. Nah teman-teman, ini kan keenceran ya, saya tambahin gulanya, jadi total keseluruhan 260 gram gula ya. Ini udah matang ya teman-teman, jangan terlalu lama nanti gosong ya. Ini atasnya saya mau hias dengan yang tadi saya bikin ya, glazing. Coba lagi Bu. Yang ini udah nggak mau nempel, kering. Oke, teman-teman, ini setelah dikasih topping glazing gula seperti ini ya, boleh di open sebentar, boleh juga langsung dimakan. Jadi aman. Walaupun dia pakai telur, tapi karena sudah pakai jeruk nipis, jadi dia ada yang tidak perlu di open atau boleh di open gitu ya, jadi pilihan. Kita coba ya. Rasa jahenya ketemu sama rasa vanila. Yummy, crunchy. Baiklah teman-teman, kalau untuk dikonsumsi sendiri atau dalam jangka waktu yang 2 minggu aja ya, sebaiknya pakai silika gel seperti ini atau boleh merek lain asal buat makanan ya. Menurut petunjuk silika gelnya sendiri, jangan langsung bersentuhan dengan makanan. Jadi usahakan pakai alas lagi. Kalau tidak punya alas seperti ini, boleh pakai kertas roti ya,
dan disusun deh di sini seperti ini ya. Jadi kita bisa bikin kue kering ala-ala bakery ya. Ini disusun. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen, yang belum subscribe ditunggu ya, jangan lupa supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya, dan hidupkan notifikasinya agar tahu video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi, bye bye.